Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Masih belajar dari rumah, yuk mari sama-sama kita belajar. Materi kali ini adalah tentang olahraga permainan softball ya. Mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran sesuai dengan percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Permainan softball diciptakan oleh George Hanscook ya, dari Amerika Serikat. George Hanscook dari Amerika Serikat. Permainan softball pertama kali dimainkan di Chicago. Peraturan permainan dibuat oleh Lewis Robert tahun 1906 dan pada tahun 1916 diperbaiki oleh Matthew. Pada tahun 1930 ada perubahan permainan dari indoor ke outdoor oleh H. Pitcher ya dan M.J. Ponley. Pada tahun 1968 permainan softball diperkenalkan di Asia, khususnya pada kejuaraan di Manila. Softball pertama kalinya dipertandingkan di Indonesia pada PON ke-7 di Surabaya tahun 1969. Lapangan softball berbentuk segi empat, panjang tiap sisinya 16,76 meter. Ukuran lapangan softball adalah sebagai berikut. Panjang setiap sisinya 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar adalah 13,07 meter. Tempat pelempar berdiri pitcher plate berukuran 60 x 15 meter. Permainan softball mempunyai 3 tempat hinggap pelari yang disebut base. Base berdiri antara base 1, 2, dan 3. Sedangkan base 4 langsung tempat untuk memukul home base. Setiap base terdiri dari karet atau kanvas yang merupakan bantalan dengan ukuran masing-masing base 38 x 38 cm dan tebal 5 sampai 12,5 cm. Kecuali home base berukuran 42,5 dan 21,5 cm, sisi puncaknya berukuran 30 cm. Yang keenam, perpanjangan garis dalam home base ke base 1 dan 2 disebut garis batas atau sektor, gunanya untuk menentukan bola itu jatuhnya di dalam atau di luar garis batas ya. Ini gambar lapangannya ya. Perlengkapan pemain. Pemain penjaga menggunakan glove, sarung tangan terbuat dari kulit agak tebal berukuran 38 x 38 dan beratnya 283 gram. Selain itu penjaga belakang menggunakan pelindung muka atau face mask dan pelindung badan body protector. Bola tersebut dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan karet, lingkaran bola 30 cm dan bola berat bola 190 gram. Alat pemukul atau stick yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PB Perbasasi yang panjangnya tidak lebih dari 40 cm. Jadi induk organisasi di Indonesia adalah Perbasasi ya, Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia. Ini gambar perlengkapan ya. Ada glove, sarung tangan, ada stick atau pemukul, ada topi, ada seragam, ada bola. Ya. Ini glove juga untuk menangkap ya. Jumlah pemain dalam satu regu terdiri dari 9 orang ya. Pertandingan dipimpin oleh wasit. Di setiap base ditempatkan seorang pembantu wasit, umpire, yang disebut base umpire. Jadi ada wasit utama, umpire, dan ada pembantu wasit di setiap base, yaitu base umpire. Lamanya permainan ditentukan oleh inning, yaitu sebanyak 7 inning. Adapun yang dimaksud 1 inning adalah setiap regu bermain sekali giliran memukul dan sekali giliran menjaga. Untuk menentukan siapa yang menjadi regu penjaga, home team, dan siapa yang menjadi regu pemukul, harus dilakukan undian toss dengan uang logam atau koin ya. Ini posisi pemain ya. Ini penangkap bola, catcher di sini. Ini posisi pemain bertahan ya. Ini penjaga base. Ini penjaga base ya. Base 1, base 2, base 3 ya. Ini pitcher, ini pelempar ya. Ini shortstop. Ini center field, right field, rover. Ini semua bertahan ya. 9 orang. Posisi jari memegang bola ya. Posisi jari memegang bola seperti itu ya. Bagi yang tangannya, ruas tangannya panjang ya, bisa dua jari seperti ini. Bagi yang pendek ya bisa seperti ini ya.
Yang terakhir adalah teknik melempar bola, cara pitcher melempar bola ya, banyak lah ya tekniknya, ada yang bolanya pelan, bola cepat, bola berbelok dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teknik menangkap bola, jadi melempar, tangkap, pukul ya, berlari. Untuk teknik bermain softball itu ada sliding ya, sliding itu cara mencapai base dengan cepat ya, sebelum kita di take out oleh pemain bertahan. Ya demikian mungkin penjelasan singkat tentang permainan softball anak-anakku sekalian. Olahraga ini belum begitu populer di tingkat sekolah ya, tetapi sebagai pengetahuan saja bahwa materi ini tetap harus disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya untuk sama-sama belajar dan channelnya semakin berkembang ke depannya kawan-kawan. Terima kasih buat keikhlasannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.